Ya guys, jadi ceritanya sambil nunggu pesanan pizza gue, jadi hari ini tuh gue pengen take away aja. Jadi hey bro, what's up? Ketemu lagi di channel gue, Tommy Kaganangan. Hari ini gue pengen makan di Pizza Hut. Gue lagi berada di Duta Mall Banjarmasin, dan hari ini gue pengen coba, katanya di Pizza Hut ada menu baru. Jadi menu barunya itu sebenarnya sih gak baru-baru banget. Rasanya sama, ada Soto Supreme, terus ada cheeseburger. Cuma katanya ada yang berbeda dari rotinya. Jadi rotinya itu gak original. Jadi rotinya itu ada roti-roti black. Nah, gimana rasanya? Gue pengen coba, lo ikutin gue ya. Gue pengen pesan dulu. Hai guys, masih bersama YouTube channel Tommy Kaganangan. Kali ini gue pengen pesan pizza Super Supreme Chicken pakai black pizza. Wow, pengen tahu? Penasaran? Tonton sampai kelar ya. Sembari nunggu gue pengen jajan-jajan minuman dulu ah. Udah lama soalnya gue gak minum-minum gula-gula gitu, minum yang manis-manis. Punya gue minum yang manis. Oke, gue pengen ngajak lo sesuatu yang mungkin bisa membuat lo happy, bahagia, happy. Enggak gitu. Oke, lo lihat aja, gue mau kemana. Follow me. Yes guys, what's up? Kembali lagi di channel gue di Tommy Kaganangan. Setelah tadi gue ada pesan sebuah minuman, ya, sebuah ya, bukan segelas. Itu minum kesukaan gue adalah green tea. Yeay, green tea. Soalnya katanya sih 17 menit nungguin pizzanya. Gue gak jadi makan di rumah, gue bakal makan di sini. Gue udah gak sabar banget pengen review Super Supreme Black Pizza. Wow. Super. Gue pesen yang reguler, terus gue kasih extra cheese di atasnya. Kelihatan sih enak banget. Gila ya. Gue langsung coba deh, satu. Kita boleh lihat. Keju itu melt banget. It's delicious. I like. Right. Which is ini salah satu pizza terenak yang pernah gue cobain. Gue pernah makan pizza di Arab Saudi. Yes, Arab Saudi. Waktu itu kan gue lagi umroh. Gue pernah makan pizza di sana. Dan buat gue tuh enak. Tapi setelah gue coba ini, dia lebih enak, man. Tuh wajib coba. Perfect. Jadi di dalamnya ini, karena gue pesan Super Supreme, tapi karena gue untuk sekarang, gue lagi mengurangi makan daging. Alias beef. Jadi gue pesan Super Supreme chicken. Dan di sini, chickennya itu emang sih kayaknya nggak terlalu berasa, chickennya kurang, cuman dia kuat rasanya di cheese. Karena gue ada penggemar cheese, dan gue rasa ini oke banget, gue suka banget. Buat lo semua yang udah nonton review gue hari ini tentang pizza Super Supreme Black Pizza dari Pizza Hut, gue saranin lo harus coba, wajib coba untuk makan ini. Thank you buat kalian semua yang udah lihat video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Di next gue bakal review-review lagi dari makanan-makanan yang terbaru. Pokoknya gue akan update yang terbaru buat lo. Jangan lupa. Apa tadi? Subscribe. Ya, subscribe. Subscribe, like, dan komen. Thanks for watching. Bye. Banget rasanya. Oh my god.
ini tuh lebih lembut ya, rotinya lebih lembut daripada roti originalnya. Buat yang black, it's good Pizza Hut. I like this. Oh iya, gue menawarin. Gue lagi makan gak sendiri sebenarnya. Lagi ada my grandmang. Halo. 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 Ya. Sekarang gue pengen kasih grandma gue gimana menurut beliau rasa dari Pizza Hut Super Supreme. Coba ini. Panas, brother. Apa yang dirasakan? Wow. Wow, enak sekali.